Baik, terima kasih, Sam. Dalam keadaan musibah yang melanda di sebahagian negara, kesedaran sivik perlu diperkasa dalam kalangan masyarakat agar tidak menyebarkan berita yang mendatangkan kegusaran. Wartawan Atira Haswah di Pahang ada perinciannya. Silakan, Atira. Terima kasih. Saya kini berada di laman Majlis Bandaraya Kuantan MBK untuk bertemu Timbalan Mufti Negeri Pahang iaitu Dato' Abdul Zaki Mat Zain bagi meminta sedikit pandangan dan nasihat buat penduduk yang terjejas banjir di seluruh negeri Pahang. Apa khabar, Dato'? Alhamdulillah, sihat. Okey, Dato', kini tular di laman sosial ataupun media sosial mengenai penyataan perkiraan ulama falak yang menyatakan selepas wabak akan berlakunya banjir, selepas itu kemarau dan peperangan. Dari sudut agama, Datuk, mungkin Datuk boleh ulaskan sedikit. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Atira dan juga kru RTM. Pertama sekali, sebelum saya menjawab persoalan yang dikemukakan, takziah dan juga harap bersabar kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan, saudara mara yang terkena dengan musibah banjir. Cuma bila dalam keadaan musibah yang berlaku ni ada juga ditularkan di media sosial kita berkaitan dengan kenyataan ulama falak menyatakan bahawa bila berlakunya wabak COVID ataupun berlakunya wabak, berlakunya banjir besar, akan berlaku lagi musibah-musibah yang besar selepas berlakunya banjir, musibah banjir. Pertama sekali, dalam kenyataan itu, dia tidak menyebutkan ulama falak ni siapa, kan, daripada mana petikannya dan sebagainya, tidak dinyatakan. Jadi bila kita menerima satu berita yang tidak ada punca asal pengambilan kenyataan itu, pertama sekali kita kena tabayun, kita kena siasat dulu siapa yang berkata, ambilan daripada mana isu ini. Dan bila mana kenyataan tersebut meletakkan perkataan ulama, maka dia akan berikan satu pegangan kepada masyarakat kita. Inilah yang perkara-perkara yang bagi kita lah di Jabatan Mufti Negeri Pahang khususnya rasa gusar dengan segelintir pihak yang menggunakan medsos ni, media sosial ni, dalam menyebarkan perkara-perkara yang tidak betul lagi kepastian perkara tersebut. Okey, Datuk, disebabkan banjir ini juga ada sedikit sinar di mana rata-rata masjid di kawasan terjejas banjir ini mula dipenuhi dengan penduduk yang terjejas. Jadi mungkin Datuk boleh ulaskan sikitlah mengenai perkara tersebut. Alhamdulillah, itulah antara hikmahnya. Ya. Kita cerita dulu bahawa masjid ini ketat sangat SOP-nya. Ya. Kena solat berjarak, kena bawa sejadah sendiri dan sebagainya. Bila Allah takdirkan diuji dengan banjir, maka hikmahnya rumah Allah Subhanahu Wataala telah dijadikan sebagai tempat perlindungan. Ya. Masjid kita telah dijadikan tempat perlindungan kepada sahabat-sahabat yang terkena dengan banjir. Maka sebenarnya masjid ini bukan hanya berfungsi kepada tempat ibadah semata-mata. Dia adalah tempat sosial masyarakat untuk mendapatkan bantuan, untuk mendapat perlindungan, untuk mendapatkan keselamatan dan sebagainya. Jadi fungsi masjid itu, alhamdulillah, pada hari ini kita lihat jawatankuasa masjid, pegawai masjid dan juga institusi agama memberikan peranan yang penting kepada masyarakat bahawa tempat tumpuan umat Islam itu adalah di masjid. Maka tempat perlindungan yang paling selamat, paling selesa adalah di rumah Allah Subhanahu Wataala, itu di masjid. Okey, Datuk, yang terakhirlah mungkin sedikit peringatan untuk mereka yang ketika ini ada yang mengambil kesempatan mengeluarkan ataupun menyebarkan berita-berita yang tak benar, kan. Jadi sikitlah mengenai hukum di sudut agama. Allah Subhanahu Wataala berfirman, ya, idza ja'akum fasikum binama'in fatabayyanu. Maka ayat ini jelas menyatakan bahawa bila datang orang yang kita tak pasti lagi dari sudut kewarakan dia, dari sudut keadilan dia, menceritakan sesuatu, maknanya ada sesahabat kita forward kepada kita suatu berita yang kita tak pasti, kawan kita ni dari sudut bagaimana pegangan agamanya, maka Allah kata fatabayyanu, maka hendaklah kamu selidiki, kamu siasat adakah perkara tersebut benar-benar berlaku. Bimbang kamu akan menimpakan suatu kaum dengan sesuatu yang lebih teruk daripada apa yang kamu sebarkan. Maka nasihat saya, perkara-perkara begini hendaklah kita hentikan dan rujuklah ulil amri, pemerintah.
kita ni dalam media sosial kita ni, kita ada RTM, kita ada penerangan, kita ada, kalau di Pahang kita ada Fikrah Pahang, kita ada Pahang Media, pelbagai saluran rasmi kerajaan iaitu Ulil Amri. Maka hendaklah farudduh, maka kembalilah kamu kepada Ulil Amri. Pemerintah akan memaklumkan perkara yang sahih untuk keselamatan kepada masyarakat. Bukan hanya sekadar kita mencari populariti ataupun kita mencari menyebabkan rating kita naik dan sebagainya. Maka itu adalah perkara yang ditegah oleh agama kita yang boleh menyebabkan berlakunya musibah yang lebih besar. Terima kasih Datuk atas perkongsian. Jadi dari ulasan yang dapat saya simpulkan, sabar itu kunci utama dibanding bagi anda yang terkena ataupun terkesan dengan musibah ini, anda juga diuji dan kami yang melihat juga diuji. Jadi kita tak tahu kesabaran atas ujian yang mana yang akan membawa kita ke tempat yang lebih baik. Jadi saya kira itu sahaja dari saya, Adira Aswah di Pahang, kembali bersama rakan penyampai.